KPM. Didik TV KPM. Hello, assalamualaikum. Selamat petang dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya selaku host anda pada hari ini, Wani Kerry. Apa khabar anda semua? Wani harap anda semua sihat-sihat belaka kerana hari ini Wani nak beritahu kes harian kita telah mencecah sebanyak 22,262 kes. Jadi pentingnya untuk kita sentiasa berwaspada dan patuh kepada SOP yang ditetapkan. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat, jika anda belum ambil vaksin, sila pergi ambil vaksin sekarang dan perlu tunggu selama 14 hari untuk mendapatkan status divaksinasi sepenuhnya. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, Wani nak beritahu mata pelajaran kita hari ini. Kita akan sama-sama belajar pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik. Jadi jom kita nak berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Jom kita saksikan dulu profil guru kita. Merupakan ketua panitia PKEE dan telah berkhidmat selama 11 tahun dalam mengajar mata pelajaran ini. Jadi mari kita bawakan bersama dengan kita guru dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, Cikgu Nasriah bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Hai Wani. Hai Cikgu, sihat ya? Ya, sihat-sihat. Alhamdulillah. Jadi Cikgu Nasriah, ini merupakan kali pertama kita bersua di Studio Sukses. Jadi ya, Wani nak ucapkan selamat datang ke studio kami hari ini. Dan sebelum kita nak pergi lebih dalam mengenali topik yang akan kita sama-sama pelajari, Wani nak perkenalkan dulu 6 murid yang akan bersama dengan kita hari ini. Jadi jom kita berkenalan dengan ke-6 murid kita hari ini dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar murid-murid semua? Sihat ke tu? Assalamualaikum. Sihat. Alhamdulillah. Wow, inilah dia merupakan murid-murid yang kacak-kacak belaka hari ini. Jadi kita berkenalan dengan mereka semua. Boleh tak Kak Wani nak anda perkenalkan nama, umur dan cita-cita anda? Mari kita mulakan dari Syahmi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syami Jaris bin Muhammad Nizam dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang jurutera pesawat. Wow, hebat Syami. Baik, seterusnya kita nak tanya Hazif. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Hazif Kuan bin Zulkanan dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Cita-cita saya adalah untuk menjadi jurutera elektronik. Okey, jurutera elektronik. Baik Hazif, seterusnya kita nak tanya Aisamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aisamuddin bin Wahid dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Cita-cita saya nak jadi jurutera elektrik. Okey, sama dengan dengan Hazif tadi ya, Aisamuddin. Baik, seterusnya Kak Wani nak tanya Syahril. Silakan Syahril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahril bin Zulkarni dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Cita-cita saya untuk jadi power supply engineer. Wow, hebat di situ Syahril cita-cita anda. Seterusnya kita nak berkenalan dengan Haziq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ni Umar Haziq bin ni Umar Isri. Sekolah di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Cita-cita saya jurutera kawalan kualiti. Baik, terima kasih Haziq dan akhir sekali kita nak tanya Arifin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ifdas Mik Bejamli. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur dan cita-cita saya ialah menjadi seorang jurutera polisian. Okey, baik. Nampak kita dah berkenalan dengan ke-6 murid hari ini dan dah dengarkan pun cita-cita mereka. Sama-sama kita doakan agar mereka dapat mencapai cita-cita mereka. Dan sebelum kita teruskan dengan topik kita hari ini, Cikgu, Wani ingin menjemput Cikgu untuk pergi ke meja istimewa di sebelah sini untuk kita sama-sama membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Okay. Cikgu boleh pakai dulu.
Terima kasih Wani. Sama-sama. Kemudian Wani pula pakai. Yeah. Okey. Ha, hand sanitizer sudah dipakai. Pelitup muka sentiasa dipakai dan jarak pun sudah kami jaga. Dan sekarang ini barulah kita boleh tanya cikgu. Topik apa yang telah cikgu pilih untuk mata pelajaran hari ini? Okey Wani, untuk hari ini kita akan belajar sistem elektrik analog. Okey. Di mana kita akan melihat beberapa komponen, terutamanya transistor lah dalam ni. Okey, untuk bagi berapa jenis transistor yang ada dalam sistem analog. Baik, terima kasih Cikgu Nasriah. Itu topik kita iaitu sistem elektronik analog. Baik, sekarang ini sebelum kita berehat, Kak Wani nak tanya dulu pandangan murid di atas talian. Kak Wani nak tanya Syahmi, sila berikan pandangan anda mengenai mata pelajaran ini. Silakan. Okay, mata pelajaran kejuruteraan elektronik dan elektrik merupakan antara salah satu subjek elektif yang saya berminat untuk ambil waktu saya tingkatan 4. Dan kini perkembangan saya dalam pendidikan ni, saya rasa seronok dalam belajar kejuruteraan elektrik dan elektronik ni. Baik, terima kasih Syami. Seterusnya Kak Wani nak dengar pandangan dari Aisamuddin pula. Macam mana pula bagi pandangan Aisamuddin? Okay, kejuruteraan elektrik ni best sebab dia adalah salah satu minat saya, sebab cita-cita saya untuk jadi kejuruteraan elektrik. Jadi sebab tu masa form 4 saya ambil subjek ini. Baik, terima kasih Aisamuddin. Dan akhir sekali Kak Wani nak dengarkan dari Arifin. Baik, pandangan saya untuk subjek kejuruteraan elektrik dan elektronik ini adalah walaupun ianya banyak perlu menghafal juga seperti formula dan juga peralatan-peralatan, tapi jika anda ada minat dan insyaAllah dengan kerja keras anda boleh lakukan ini. Itu dia. Arifin, terima kasih. Jadi kita dah dengarkan pandangan daripada ketiga-tiga murid. Ini dia, kita dah dengarkan pandangan bakal jurutera pada masa akan datang. Dan sekarang ini sebelum anda bersiap sedia untuk kita belajar mata pelajaran hari ini, apa kata kita berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. KPM. Bertemu kembali bersama saya Wani Carey dalam Sukses SPM 2021. Dalam mata pelajaran kita hari ini, pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik, khususnya kita akan sama-sama belajar sistem elektronik analog bersama dengan guru kita Puan Nasriah binti Sudin selaku ketua panitia PKEE dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Jadi sebelum kita mulakan, boleh tak Kak Wani nak dengar daripada murid atas talian? Kalau anda semua sudah bersedia, sila cakap sedia cikgu. Sedia cikgu. Sedia cikgu. Eh, tak cikgu. Tak bersemangat pun. Boleh tak Kak Wani nak dengar sekali lagi? Cakap sedia cikgu. Sedia cikgu. Sedia cikgu. Penuh semangat tak cikgu? Kurang lagi tu Selalu lebih semangat pada ni sepatutnya. Tak apa, mungkin lepas ni dah jawab soalan, bersemangatlah mereka cikgu ya. Jadi jom, tanpa melengahkan masa, kita nak mulakan sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, hari ini sebenarnya kita nak mengulang kaji semulalah tajuk ni. Okey, kerana tajuk ini ialah dalam tingkatan 5. Okey, pelajar-pelajar yang bersama dengan saya pun adalah pelajar tingkatan 5. Okey. So, dalam subjek ini, pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik, okey, ini adalah dalam tingkatan 5, ini adalah bab yang pertamalah. Okey, sistem elektronik analog. Okay, selepas dah belajar arus terus, arus surat alik semua, so kita masuk kepada elektronik analog. Okey, apa yang kita akan belajar dalam tajuk ini terbahagi kepada 4 bahagian. Okey, yang pertama adalah transistor dui kutub, transistor kesan medan, elektronik optik dan juga projek mini lita analog. Tapi untuk hari ini kita tak buatlah projek mini tu. Okey, tak sempat kan? So kita cuma ambil 1.1, 1.2 dan 1.3 sahaja. Baik. Okey. So, kita akan bergerak yang pertama sekali. Okey. Transistor dui kutub. Inilah tajuk yang
dalam 1.1. Okay, transistor dua kutub. Okay, ini adalah yang kita tunjuk kat sini ni. Ini adalah transistor. Okay, transistor yang sebenar. Okay, transistor ni kita ada tiga kaki. Macam kita belajar benda-benda lain ada berapa kaki. So, komponen elektronik ni dia ada kaki. So, nak kenal dia, transistor dua kutub ni ada tiga kaki. Okay. Terbahagi kepada dua. Okay, yang pertama adalah transistor dua kutub jenis NPN. Okay. Dan yang kedua adalah transistor jenis dua kutub jenis PNP. Okay, apa dia NPN? So, NPN ini di mana transistor tersebut terhasil daripada binaan NPN. N adalah kaki pemungut, N juga adalah kaki pemancar dan dia apik. Di tengah-tengah tu, tapak tu daripada bahan jenis P. Itu dia punya struktur binaan dan juga simbol. Ya. Yeah. Okey, begitu juga dengan PNP. So bezanya NPN dengan PNP, NPN dan ini PNP. P. Okey. Kena hafal lah. Dia punya simbol apa semua tu kan? Okey, so kita tengok bila komponen ni dipasang dalam satu liter, kita ada tiga jenis tata rajah. Okey. Tata rajah tapak sepunya, pemungut sepunya dan juga pemancar sepunya. Okey, tengok tapak sepunya. So tapak sepunya ni, okey, transistor itu kita pasang dia dalam satu liter di mana tamatan tapak itu adalah sepunya antara bahagian emitter ataupun pemancar dan juga pemungut. So kita dia sepunya di situ. Kalau kita tengok kat sini. Dia sepunya. Ini tapak tadi. So dia share di sini. Itu kita panggil dia tapak sepunya. Baik. Okey. So di mana tamatan E dan juga tamatan B itu adalah isyarat masukan. Okey, tamatan C dan tamatan E juga isyarat keluaran. Okey. So kita boleh tengoklah kebezaan tiga-tiga. Perbezaan ketiga-tiga jenis tata rajah litar ini. Okey, bezanya kalau tapak sepunya, yang sepunya ialah tapak. Tapak. Kalau pemungut sepunya, yang sepunyanya ialah bahagian pemungut. Dan pemancar sepunya, yang sepunyanya adalah pemancar. Okey. So perbezaan di antara ketiga-tiga ini, okey, tapak sepunya gandaan arus. Okey. Gandaan arusnya kurang daripada satu tetapi tiada perbezaan fasa. Maksudnya isyarat masukan dan isyarat keluarannya sefasa. Okay. Bagi tata rajah pemungut sepunya, okay, gandaan arusnya tinggi, okay, dan tiada perubahan fasa. Sama juga macam litar tata rajah tapak sepunya. Baik. Okay, seterusnya adalah pemancar sepunya. So pemancar sepunya ni gandaan arusnya tinggi tetapi dia ada perbezaan fasa. Tengok perbezaan fasa di antara isyarat masukan dekat sini. Okey, isyarat masukan. Tapi kalau isyarat keluaran dia akan ada perbezaan fasa sebanyak 180 darjah daripada isyarat masukan. Jadi cikgu, adakah gambar-gambar ini semua merupakan asas untuk mereka para murid menjawab untuk bahagian soalan ini, cikgu? Mereka perlu hafal gambar itu? Ya, dia perlu faham betul-betul, teliti betul-betul apakah jenis tata rajah transistor ni. Sebab bila tata rajahnya berubah, mungkin penggunaannya pun dah berubah. Okay. Fungsinya nanti semua dah tak sama. Baik. Okey. Okey, cikgu. Seterusnya kita akan tengok apa pula, cikgu? Alright. Okey, ini adalah tata rajah tadi kita dah belajar tiga. So, kita cuma nak tengok untuk tata rajah pemancar sepunya. Okey, so pemancar sepunya. Kita nak tengok keperluan pincangan. Bagaimana sesuatu transistor itu bekerja dalam litar. So, pincangannya kita tengok pada pemancar sepunya. Okey, di sini kita kena kenal pasti apakah kuantiti-kuantiti elektrik yang ada. Okey, di mana kita ada. Okey, kita ada tapak.
Okay, cikgu tak nak tulis ya. Okey, cikgu nak tulis, cikgu tekan saja pen di sebelah kiri itu. Ya, sorry. Ah, cikgu boleh pilih pen kalau apa cikgu ada. Nak pilih. Okey. Okey. Boleh. Terima kasih Wendy. Sama-sama. Okey. So ini tapak B. Tak keluar pula. Okey. Tak keluar saya punya. Cikgu tekan sekali lagi dan lukis di bahagian itu. So ini tapak. Okey. So ini kita dah tahu tadi, ini C pebungut dan E ini adalah pemancar. Dari ini kita panggil dia sebagai voltan masukanlah. So voltan masukan pergi ke tapak. So di sini kita ada arus. Arus akan melalui sini. So ini kita akan ada IB. IB ini adalah arus tapak. IB adalah arus tapak. Arus tapak. Okey, kemudian kita ada IC. So IC ni arus pemungut. Okey, good Wani. So apa dia IE Wani? Cuba Wani pula, cuba. IE. Kalau ikut simbol dia tu arus pemancar. Okey, good Wani. Tengok Wani pernah boleh. Okey. So selain pada tu, di transistor ini juga ada voltan. Okey, voltan merentasi setiap tamatan ni. Okey, C dengan B, VCB. Okey, B dengan E, VBE. Okey, VBE ini nilainya bergantung kepada apakah jenis transistor tersebut. Ada dua jenis transistor, okey, sama ada silikon ataupun germanium. Okey. Silikon 0.7 volt dan germanium adalah 0.3 volt. Okey. So ini semua ni kuantiti-kuantiti yang penting dalam tata rajah bincangan lita ini. Baik. Okey. So kemudian kita nak tengok pula. Okey. Kita ada alfa. So apa dia alfa ni? Okey, alfa ini adalah nisbah di antara IC nisbah kepada IE. Di mana nilai alfa ni sentiasa kurang daripada 1. Itu gandaan arus yang tadilah. Okey. Yeah. So kemudian kita ada beta. So beta adalah nisbah di antara IC dengan IB. Okey. So kita tengok arah laluan ni. IC masuk, IB masuk, kan? Masuk sini. Contoh sini keluar. So kita dah boleh dapat rumus ini. IE sama dengan IB tambah IC. Okey, bermaksud yang biru itu semua rumus, formula lah kan cikgu? Perlu ingat. Perlu hafal. Tak ada kita tak ada choice. Okey, Wani pun kena hafal lepas ni. Okey, Wani nanti ambil SPM tahun ni. Boleh buat soalan lepas ni cikgu. Okey. Okey, ini pula adalah pincangan ada dua. Okey, pincang arus tetap dan juga pincang pembahagi voltan. Kita tengok dulu pincang arus tetap. Okey, lita pincang arus tetap ni banyak digunakan dalam lita pensuisan. Okey, ataupun suisan. So gambar rajahnya sama macam tadi. Okey, cuma inilah. Ini adalah formula yang diterbitkan daripada lita ni. Okey. Dia dah belajar dah. Okey. So yang ini yang penting untuk diingat, yang saya dah bulatkan merah-merah ni lah. Okey, daripada hukum voltan Kirchhoff, hukum arus Kirchhoff, semua kita kena ingat baliklah yang dah belajar daripada form 4. Ya. Yeah. Okey. So, apa yang penting kat sini, kita kena tahu daripada asas ni. Nak terbitkan yang ini. Asas ini untuk terbitkan yang ini. So, kena pandai. Ni. Okay, semacam nanti kita tengok pada soalan tu untuk kita tengok balik. Okay. Ini pula adalah lita pincang pembahagi voltan. Okey, lita pincang pembahagi voltan ni tak samalah dengan lita tadi. Okey, apa yang bezanya? Pada tamatan tapak. Pada tamatan tapak, kalau tadi lita arus tetap, kita ada RB di sini. Tapi untuk lita pincang pembahagi voltan, kita tengok senang cakap perintangnya pun dah terbahagi. Perintangnya. Perintangnya pun dah terbahagi dua kat sini. So kita nak kita kena kenali dia sebagai lita pincang pembahagi voltan. Okey. So lita ini lebih stabil daripada pincangan arus tetap. Dia stabil lagi daripada yang tadi. Ok,
Okey, ini adalah formula-formula yang berkaitan. Ini apa? Formula pembahagi voltan semua. Okey? Okey, kita tengok soalan. Wah, dah masuk soalan cikgu. Kita dah habis tadi bab 1.1 tu. Mm-hmm. Okay, so kita nak tengok soalan ya. Okey, okay, mari. Alright. So kita tengok soalan yang pertama ni. Okey, ni contoh-contoh soalan. Soalan dia selalunya taklah susah sangat sebab dia nak kenal simbol, nak kenal binaan. So dia dah bagi satu binaan dekat sini. Dia minta lukis simbol. Ya. Yeah. Okey, jadi kita nak tengoklah pelajar-pelajar dekat rumah. Okey, cuba jawab soalan ni. Lakarkan simbol transistor daripada lakaran struktur binaan diberi. Satu markah. Satu markah. Soalan satu. Siapa yang dah siap jawab? Okey. Mungkin boleh tunjukkan jawapan anda di kamera. Atau cikgu kita bagi mereka setengah minit cikgu. Kita bagi dia masa sikit. Okey. Ada soalan satu markah. Okey, elok-elok cantik-cantik. Tunjuk kat kamera. Lukis cantik-cantik ya. Kawan ni nak tengok ni lukisan anda cantik ke tidak. Baru kawan ni bagi markah. Okay. Boleh macam tu cikgu. Hari ni jadi juri ya. Ya. Okey, dah siap ke belum murid-murid? Okay, tengah melakar lagi. Okey, lakar simbol. Okey, simbol transistor. Haziq, dah siap Haziq? Okey, siapa yang dah siap sila tunjuk di kamera jawapan anda. Okey, Aisyah dah siap tu ha. Aisyah Mudin, depan sikit kertas anda, kita tak dapat lihat. Okey. Okey, good one. Okey. Alright, cikgu, dipersilakan untuk semak cikgu. Okey, so kita semak dekat situ ya. Okey, NP ini adalah NPN. Okey. Arifin betul, Aisyah Mudin betul. Jaris, Jaris, okay, Jaris betul. Okey, Haziq pun betul. Okey, semua betul ni. Okey, kita tengok. Wah, betul tak? Satu markah untuk mereka semua. Haziq, kenapa pilih jawapan macam tu Haziq? Haziq. Oh, Haziq betul ke salah tadi cikgu? Betul, betul. Haziq kenapa Haziq? Okey, sebabnya kita tengok anak panah ni macam mana Haziq? Mesti sentiasa menunjuk ke arah bahan N. Okey? N, P, N. So, yang ada arrow adalah yang pada emitter ni. Okay? Pemancar ni mesti ada arrow. So, arrow itu mesti menunjuk ke arah N. Kalau P, N, P. So, N dekat sini, tunjuklah ke arah sini. Itu kunci dia, cikgu. Kunci untuk dapat dia. Satu markah. Kunci okay. dia. Baik, mereka dapat satu markah untuk soalan pertama seterusnya. Dapat satu markah. Alright. Tengok soalan yang kedua. Okay. Nyatakan dua jenis pincangan yang perlu untuk transistor berkendali. Dua markah. Okey, yang ni kita tak minta dia tulislah, kita minta dia jawab. Jadi, Wani pilihlah mana-mana pelajar saya yang Wani nak suruh jawab hari ni. Okey, Kak Wani nak pilih Hazif. Boleh Hazif? Ya. Yeah. Okey, cuba jawab soalan ni Hazif. Dua markah. Dua jenis pincangan yang perlu untuk transistor adalah pincangan arus tetap dan pincangan pembagi voltan. Betul ke cikgu? Kita jawapan tengok Haziq? Jawapan. Okey, pincangan arus tetap dan juga pincangan pembagi voltan. Okey, dua markah. Okey, boleh dapat dua markah kat situ. Okey cikgu, saya ada soalan. Macam mana kalau murid tak tulis pincangan tapi tulis arus tetap dan pembagi voltan sahaja? Okey, kita terimalah sebab kita memang dah tanya jenis pincangan. Jadi kita fahamlah. Maksudnya pelajar memberikan itu adalah jenis pincangan. Okey. Baik. Mari kita teruskan, cikgu. Okey. Kita cuba satu lagi soalan. Soalan ini adalah markah dia banyak. 16 markah. Okey. 16 markah. Banyak ni. Okey. So, kita nak hitung nilai VCE dan VC untuk litar pincang pembahagi voltan yang ditunjukkan pada rajah. Okey. So pelajar-pelajar boleh cuba start mengira. Okey, dia beli ni, dia beri nilai beta sama dengan 150. Okey. Sambil-sambil mereka menjawab, cikgu, kita guide sikit. Ya. Yeah. Okey, kita guide sikit. Okey. Tengok litar ni mesti kena kenal pasti dahulu apakah jenis lita tersebut. Okey. Sama ada. Kita ada dua tadi kan. Pincangan arus tetap ataupun pincangan pembahagi voltan. Voltan.
Okey, baru kita tahu nak guna rumus yang mana. Nak analisis macam mana. Okey, so kita tengok dulu. So ini adalah litar pincang pembahagi voltan. Yes, litar pincang pembahagi voltan. Good one ni. Okey, so daripada sini kita nak start dia dengan mencari VB. Voltan di tapak. Kenapa nak cari voltan tapak? Okey, supaya kita dapat nanti nak cari, kita nak cari VE dengan VC dengan VCE. So kita start dengan ni dulu, VB untuk dapatkan IE. Okey. Okey. Macam mana kita nak cari VB ni? Okey, minta seorang untuk berikan apa formula kita nak guna. Okey, boleh kawan ni minta Arifin untuk berikan rumus untuk soalan ini? Boleh. Jadi untuk soalan ini, rumus yang salah satu rumus kita gunakan adalah VB sama dengan kurungan R2 per dengan R1 tambah R2 kurungan V darab dengan VCC. Okey, terima kasih. Terima kasih Arifin. Okey, yeah. Itu Arifin gunakan pembahagi voltan. Okey, sebab kita dah ada VCC kat sini. Ha, ini sebagai voltan jumlah. So R1, R2. Kita buat pembahagi voltan. Inilah rumus yang tadi Arifin bagi tu. Okey, so kemudian, okey, penting. Dalam pengiraan, mesti tulis formula yang bermakna macam ni. Okey, V apa, R apa, kita nak rujuk kat mana. Sebab apa ini kita akan gunakan pada langkah yang kedua, Wani. Ya. Yeah. Okey, langkah yang kedua kita akan masukkan nilai. Okey. Berapa jawapannya? Siapa ada jawapannya untuk rumus yang pertama? Syaril, berapa jawapan untuk rumus yang pertama itu? Jawapan untuk rumus pertama itu 1.76 volt. 1.76 voltan. Betul, cikgu? Okey, ya, tapi kita ambil 2 titik perpuluhan sahaja. Okey, bagus, okay. Syaril. Seterusnya. Alright. Okey, seterusnya. Okey, kita nak ke langkah yang seterusnya. Kita belum lagi dapat apa yang soalan minta. Okey. So, kita nak ke, seterusnya kita nak cari apa pula? So, kita nak cari VE. Okey, sebab ni daripada tapak ni pergi ke sini adalah VB. Okey, kalau daripada sinilah. Sekarang kalau dari sini? Kita cari VE. So kita ada voltan merentasi. Okey, siapa nak bagi rumus untuk VE? Boleh Kak Wani minta Aisyamuddin. Okey, rumus untuk VE, VB tolak VBE. Okey, VB tolak VBE. Okey, kita dah ada VB ni. So, tolak dengan VBE, kita akan dapat VE di kawasan ini. Okey, jadi berapa jumlahnya? Ya, berapa Aisyah? VB jumlah dia 176. VBE pula 0.7. Jadi kena tolak dapat 1.06 voltan. Okey. Terima kasih Isamuddin. Okey. Itu betul dah tu. Okey. Seterusnya. Seterusnya. Kita nak ke mana pula? Syami. Sila berikan jawapan anda, Syami. Rumus yang seterusnya. Kita gunakan hukum Ohm. Iaitu I sama dengan V per R. Okay. Jadi saya akan jadi saya akan dapat IE sama dengan 1.56 miliampere. Betul ke jawapannya cikgu? Okey, so maksudnya daripada VE yang dia dapat tadi, digunakan hukum Ohm untuk dapatkan nilai IE. IE. So IE inilah IE tadi tu. So ambil RAVE yang dah ada bahagi dengan RE. So dapatlah jawapannya 1.56 miliamp. Baik. Okey. Okay. So belum lagi mencapai apa yang kita nak dalam soalan. Sebab tu soalan ni 16 markah, panjang. Okey, seterusnya dah kita ada IE, kita boleh cari nilai IC. Di mana dalam litar pembahagi voltan macam ni, IC-nya kita samakan dengan IE. Sebabkan IB terlalu kecil. Terlalu kecil nilai dia dalam microamp, maka kita terus samakan je. IC sama dengan IE. Okey? So, ini formula kita dapat daripada sinilah VC
Okey, sama dengan VCC tolak ICRC. So kita buang yang atas ni, kita nak yang kawasan ni sahaja. Okey, yang kat rumah dah tekan calculator boleh dapatkan jawapannya 7.66 volt dapat. Okey. So seterusnya ini dah dapat VC lah. Okey. So kita nak sambung kepada VCE. Okey, VCE. Okey, nak cari VCE. Okey. Saya pula terbagi rumus. Okey, VC tolak dengan VCE. So kita akan dapatlah VC tolak dengan VE. Sorry ya. VC tolak VE. So tinggallah yang ini. So kita buang bahagian atas, buang bahagian bawah, tinggallah yang tengah-tengah ni. Ya. Okey, dapat jawapannya? 7.66 tolak 1.06 jawapannya 6.6 volt. Betul ke cikgu? Okey, good. Okey, sebab kita dah ada nilai VC, kita dah ada nilai VE. Masukkan je dalam rumus. Okey, terima kasih Wani. Wah, tadi nampak murid-murid cikgu senyum tengok Kak Wani jawab betul hari ni. Okey, itu Kak Wani jawabkan. Lepas ni kita ada lagi soalan yang nak kita buat sama-sama dengan cikgu. Tapi kita nak berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan masih lagi bersama dengan Cikgu Nasriah binti Sudin dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur dan 6 murid yang bersama dengan kita hari ini. Jadi sebentar tadi kita sudah pun mengenali transistor dui kutub untuk bahagian 1 dan sekarang ni cikgu kita nak teruskan dengan bahagian 2 iaitu apa dia cikgu? Dipersilakan. Okey, terima kasih Wani. So ini bahagian 2 lah, okey. Transistor kesat medan. Okey. Sama juga macam tadilah, transistor juga, tiga kaki juga. Okey, cuma kita tengok dia ada banyak jenis. Okey, transistor JFET. Okey, JFET, transistor MOSFET. Okey, di mana MOSFET ni ada dua jenis, ragam susutan dan juga ragam peningkatan. Dan semuanya ada saluran N dan juga saluran P. Okey. Okey. Yang pentingnya dalam JFET ini adalah simbol JFET tu. Ha. Okey, so kita tengok kalau tadi kita ada transistor, transistor kita ada ECB. Ha. Tapi sekarang ni JFET ni kita ada DGS. S. Ha, saleh drain. Okey. Gate D sumber source S. Okey. So ada dua lah, saluran N dan juga saluran P. Ha, so anak panah macam tadi juga, sama juga. Okey. Okey, struktur binaan dia. Okey, ni ha, saluran P di tengah. Kalau saluran saluran P, saluran N di tengah. Ha, N dia kat sini. Ha, P-nya kat sini. Okey, so kita tengok MOSFET. Okey, simbol MOSFET. Okey, simbol MOSFET kita ada dua, ragam peningkatan dan juga ragam susutan. Okey, ragam peningkatan sama juga ada juga tiga, ada DGS. Ha, DGS. Kalau tadi ECB. So sama juga, masih lagi tiga kaki. Okey. So ragam peningkatan, tengok betul-betul simbolnya macam mana. Okey, ragam susutan, tengok juga simbolnya macam mana. Okey. Okey, ini adalah struktur binaan MOSFET bagi ragam susutan. Okey, kita ada bahan substratum P. Okey, kita ada silikon, gate. Tapi masih lagi nampak ni. Ini adalah kakinya tadi tu. Okey. So ini adalah saluran P. Okey. Macam juga transistor tadi, kita ada tata raja lita. Okey, yang pertama adalah gate sepunya, sumber sepunya dan juga salir sepunya. Ah, sama juga macam tadilah. Okey. So dia punya ini ada tata raja lita. Okey. Seterusnya, okey, kita dah sampai kepada soalan, okey. Okey, soalan kali ni berapa markah boleh cikgu? Kita bagi dua markah. Okey. Dua markah. Okey.
Manakah antara yang berikut merupakan transistor kesan medan? Okay, so kita nak tandakan tik dalam kotak berkenaan. Ha, senang je, kita dah ada gambar rajah dah diberi, tak perlu lukis. Cuma kenal pasti mana satukah transistor kesan medan. Okay, so okay. Baik, untuk soalan 4, Kak Waini belum dengar lagi suara daripada Haziq. Boleh Haziq berikan jawapan? Jawapan saya, gambar rajah pertama dan ketiga. Okey. Yang kedua tu kenapa tak pilih Haziq? Sebab dia bukan MOSFET. Okey, dia bukanlah. Bukan MOSFET. Bukan MOSFET. Apa benda tu? Ini nanti kita akan belajar. Ya. Unit yang ketiga. Okey, so kita tengok jawapan. Okey, so yang pertama dan yang ketiga. Okey, okay. So dua markah. Bagus Aziz. Terima kasih. Okey. Jadi kita masuk ke part yang ketiga lah. Okey, iaitu elektronik optik. Okey, elektronik optik ni. Ini adalah, kita ada dua komponen dalam elektronik optik, iaitu yang pertama adalah fotoperintang. Okey, fotoperintang ini adalah fizikalnya, okey, serialitinya ini komponennya. Okey, yang saya tunjukkan kat sini. Okey, yang kedua lagi ini adalah simbolnya. So simbolnya kita tengok anak panah ni masuk ke dalam, maksudnya cahaya untuk mengesan cahaya. Inilah fungsi fotoperintang. Okey. Dia nak menerima cahaya. Okey. So yang ini adalah prinsip kendalian. Okey, kalau boleh tengok videonya di sini. Okey. Oh, ada video. Cikgu sertakan. Sikit. Okey, nak bagi faham sikit. Okey. So kita akan, okey, yang diubahlah kecerahan. Cahaya. Okey, cahaya ada, tengok mentol nyala. Bila cahaya tak ada, mentol itu padam. Okey, kenapa jadi macam tu? Okey, kerana apabila fotoperintang ini terkena pada cahaya, rintangannya akan berkurang. So bila rintangan berkurang, arus akan tinggi. Maksudnya arus boleh melaluinya, mentol pun menyala. Okey, kalau tak ada cahaya, rintangannya tinggi. So bila rintangan tinggi, arus pun tak ada. Macam tu. So jadi ini adalah prinsip kendalian untuk fotoperintang. Tapi fotoperintang ni dia macam perintang. Dia cuma dia mengesan cahaya. Dia punya kendalian dia daripada cahaya. Cahaya ada ataupun cahaya tak ada. Okey. Seterusnya, okey, fototransistor. Apa pula fototransistor ni? Okey, transistor lah juga. Tapi dia akan berkendali dengan adanya cahaya atau tak ada cahaya. Macam itulah Wani. Rintangannya rendah, arusnya tinggi. Kalau tak ada cahaya, rintangannya tinggi, arusnya rendah. Okay. Jadi kalau tengok prinsip kendalian untuk fotoperintang dan juga fototransistor ni, cikgu, sebenarnya lebih kurang sama ya cikgu? Sama je. Prinsip mereka. Prinsip yang sama. Ini banyak kita gunakan dalam lita-lita yang nak yang perlukan aplikasi ada cahaya atau tak ada cahaya ni lah. Okey. Baik. Okey, seterusnya mari kita teruskan. Okey, tapi fototransistor ni dia lain sikit dengan fotoperintang tu. Kalau fotoperintang, dia ada cahaya, mana-mana cahaya tu kira dia boleh berkendalilah. Okey, tapi kalau fototransistor ni dia perlukan cahaya yang menumpu ke atas komponen tersebut. Fototransistor ni banyak kita gunakan dalam lita-lita yang perlukan kejituan, macam itulah. Okey, so beza. Kedua-dua nampak sama tapi kita ada fungsinya yang berlainan. Okey, baik cikgu. Sebelum kita pergi kepada soalan, Wani nak tanyalah murid atas talian ni. Setakat ini, anda semua mesti sudah lakukan semua eksperimen ya, betul ya cikgu? Jadi macam mana? Setakat ini pandangan anda senang tak eksperimen untuk mata pelajaran ni? Senang tak Syahril? Syahril rasa macam mana buat eksperimen fototransistor dan sebagainya?
kalau minat jadi senang lah. Kalau minat jadi senang. Okey, itu dia jawapan dia sangat ringkas tapi senang untuk faham. Dan jom kita nak teruskan kepada soalan. Soalan yang terakhir untuk hari ni ya cikgu. Oh, ya, soalan terakhir. Okay. Jadi berapalah markah untuk soalan terakhir ni? Mari kita lihat. Okey, markahnya sikit tapi sebenarnya nak fikir banyak. Okey, so kita tengok. Wow, panjang soalan cikgu. Okey, panjang soalannya. Okey, ini kita boleh ulas sikitlah daripada sini kan? Okey, ini kita ada satu litar. Okey, litar ni kita cuma nak simulasi je. Okey, kita nak gunakan untuk simulasi untuk nak tengok bagaimana LDR ini bekerja, dia boleh hidupkan LED ni. Okey, tapi litar ini sebenarnya kendaliannya, litar dekat ini memberikan kendalian, iaitu litar akan berkendali sekiranya tiada cahaya dari persekitaran. Tak ada cahaya, dia akan berkendali. Tapi bila dibuat simulasi, tak jadi macam tu. Maksudnya bila ada cahaya, dia berkendali. Okey, jadi macam mana? Apakah permasalahan yang terjadi dan kita perlu cadangkan langkah yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah? So, ni macam soalan penyelesaian masalah. Dia minta apa masalah dan dia tanya apakah permasalahan yang terjadi. Okey. Okay. Kita bagi dia masa untuk fikir sikitlah kot kan. Jadi kali ni Kak Wani nak minta mereka untuk wakil sendirilah. Siapa yang bersedia untuk jawab soalan terakhir ni boleh angkat tangan dan cuba untuk berikan jawapan anda. Ada yang dah bersedia untuk jawab? Okey, bila kita tanya ke cikgu, semua pandang bawah je cikgu. Itu biasa. Wadi pun macam tu dulu. Saya sangat memahami kalau tanya soalan ni, ke nak tunggu Kak Wani pilih? Nak Kak Wani pilih nama juga ke seseorang? Dia tengah fikir tu. Sebab dia tengah fikir macam mana nak ubah apa masalah sebenarnya tu. Dia lambat, dia tunduk sikit tu. Okey, perlukan masa untuk berfikir lagi? Okey, Kak Wani pilih siap-siap lah. Kak Wani nak tanya Hazif untuk soalan yang terakhir ini. Kawan-kawan yang lain jangan senyum sangat ya. Kalau okay. Hazif salah, Kak Wani nak tanya jawapan yang lain. Okey, Hazif sila berikan jawapan anda dahulu. Bagi soalan ini, kita nak masalah dulu Hazif. Masalahnya okay. Apa tu? Masalahnya LDR ni kedudukan dia boleh menyebabkan arus tapak dibekalkan ke tapak Q1. Kenapa tu? Kedudukannya yang macam mana tu? Okey, kedudukannya di sini. Okey. Okey. Cikgu tanya sebentar tadi, mengapa kedudukannya di situ ya, cikgu? Betul ke Hazif? Maksud awak kedudukannya di sinilah, betul? Ya, Hazif. Saya rasa. Awak rasa? Kedudukan LDR. Okey. Okey. So LDR ini memanglah kita tahu kendaliannya macam itulah. Bila dia ada cahaya, rintangannya akan rendah, arus akan tinggi. Dia boleh menghasilkan arus. Okey, tapi bila dalam litar ini tengok balik ada transistor dekat sini. So kita kena tengok balik pada pincangan tadi. Okey. So arus LDR ini apabila dia berada di sini, okey, ketika ada cahaya rintangannya tinggi, so arus boleh dibekalkan kepada tapak. So bila arus dibekalkan kepada tapak, transistor ini akan berkendali. So bila berkendali, litar pun lengkap, maka LED itu akan nyala. Okey, okay, tadi Hazif dah berikan masalahnya. Jawapannya belum lagi ya, cikgu? Belum lagi. Itu masalah betul lah tu. Itu jawapan untuk masalah. Kita ada ni, nyatakan permasalahan. Jawapan pertama sudah. Okey, cara mengatasi pula. Okey, cara mengatasi pula. Okey, siapa nak bagi tahu cara mengatasi untuk soalan ini? Untuk masalah sebentar tadi? Okey, macam biasalah Kak Wani kena pilih juga. Okey, Kak Wani. Aisamuddin. Angkat tangan rendah aja angkat tangan tu. Kena yakin Aisamuddin. Silakan. Okey, apa yang kita boleh buat? Kita boleh ubah kedudukan LDR dengan perintang R1. Okey. Betul ke jawapannya, cikgu? Okey, so betul lah tu. Okey, kita akan ubah pada R1. Maksudnya
LDR ini pada atas ni pindah duduk dekat R1, R1 pindah ke atas. Ini adalah keistimewaan sebab kita dah belajar tajuk transistor kan. Okay, so LDR tu kalau kita ubah dia kedudukan dia, dia akan ubah fungsi kendalian lita ini. Memang akan berubah. Lita ni akan berubah. Begitu juga dengan fototransistor. Fototransistor pun sama je. Kendaliannya sama. Jadi kita boleh applykan konsep yang sama macam ni. Ubah kedudukan akan jadi kendalian yang berbeza. Itu adalah kita kata apa? Itu adalah keistimewaan lah untuk kedua-dua komponen tersebut. Dan juga transistor. So dia berkendali ikut lita. Lita macam ni, berkendali macam ni. Lita macam ni, kendali macam ni. Tapi kita kena peganglah prinsip kendaliannya tu. Ya. Okey, nampaknya kita dah sama-sama cuba mencari dan menyelesaikan masalah dalam satu sistem lita pengesan cahaya ini. Dan sekarang ini kita nak berehat seketika kerana lepas ini kita nak dengarkan rumusan daripada cikgu dan kita nak imbas kembali apa yang telah kita pelajari hanya dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. KPM. Bertemu kembali bersama saya Wani Kerry dalam Sukses SPM 2021. Dalam mata pelajaran kita hari ini, pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik bersama dengan Cikgu Nasriah Binti Sudin dan 6 murid dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Dan sekarang ini kita dah pun capai standard pembelajaran kita ya Cikgu. 3 bahagian tadi iaitu transistor dui kutub, transistor kesan medan dan elektronik optik. Dan di segmen terakhir ini kita nak minta Cikgu untuk memberikan rumusan serta imbas kembali sepanjang pembelajaran kita sementara tadi. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, so kita nak ulang baliklah kan. Okay, so kita dah tengok tadi kita ada 3 bahagian. So kita ada 3 komponen yang pentinglah. Okey, transistor dui kutub ada 2 jenis, NPN dan juga PNP. Okey, kemudian kita tahu kepada tata rajah lita tersebut, tapak sepunya, pemungut sepunya, pemancar sepunya, apa kelebihan setiap lita ni? Okey, setiap lita ada lain. Okey, kemudian ini tadi kepada pincangan, ada 2 pincangan, arus tetap dan juga pembahagi voltan. Okey, kita pun dah jawab soalan dan dapat markah tadi. Okey, next adalah okey, ini contoh soalan. Kita dah buat soalan. Semua. Dah buat semua, dah kira. Okey. Okey, kemudian kita masuk kepada transistor kesan medan. Okey, ada 2 jenis. Okey, transistor JFET dan juga MOSFET. Okey. MOSFET susutan ragam peningkatan. Okey, kemudian saluran N, saluran P. Okey, mesti tahu simbol, mesti tahu struktur. Okey, dan begitulah seterusnya tata rajah lita. Okey, dan kemudian kita belajar tentang 2 komponen yang berfungsi dengan menggunakan cahaya. Foto perintang dan juga foto transistor. Okey, baik cikgu. Mungkin sekarang ini kita nak dengarkan rumusan secara ringkas daripada cikgu dan kata-kata akhirlah untuk murid-murid cikgu yang sedang menyaksikan sekarang ini. Okey. So untuk bab ni tak susah sebenarnya. Okey. Tak susah sebenarnya untuk bab ni. Pentingnya kita kena ingat simbol. Okey, binaannya apa itu kena go through. Okey, kena tahu yang mana kakinya, apa ada berapa kaki dan apa fungsinya. Okey, dah tadi saya dah bagikan tips untuk kamu ingat. Okey. Itu saja Wani. Okey, jadi di sini Kak Wani nak tanya murid atas talian. Jadi macam mana sepanjang pembelajaran kita selama 1 jam ini? Adakah anda semua dapat segala input dan ilmu yang diberikan dan dah sedia ke belum nak duduk untuk SPM nanti? Kalau dah sedia cakap dah cikgu. Dah cikgu. Okey, penuh bersemangat seperti awal tadi. Jadi, Kak Wani doakan yang terbaik untuk anda semua.
terutamanya kepada Muhammad Syami Jaris, Muhammad Hazif Ikhwan, Muhammad Aisamuddin, Nik Muhammad Haziq, Muhammad Syaril dan Muhammad Arifin. Kawan ini doakan juga yang di rumah yang menonton mata pelajaran kita hari ini, pengajian kejuruteraan elektrik dan elektronik, agar anda berjaya mencapai markah dan keputusan yang cemerlang dan berjaya juga mencapai cita-cita anda yang anda ingin kecapi. Okey? Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cikgu Nasriah binti Sudin selaku Ketua Panitia PKEE dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Dan sekian saja dari saya, Wani Keri. Kita berjumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.